kita lihat di sini. Namun teman-teman boleh spekulatif buy untuk esok hari untuk trading buy saja. Nah, dengan target resistennya untuk BGTG sendiri, kita lihat di sini untuk targetnya sampai di angka di 252. Hai, Easy Tinvest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Analisis yang pertama kita lihat dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk hari ini IHSG itu ditutup melemah ya sebesar 0,3%. Nah, untuk penutupan closingannya itu ada di angka 6591. Nah, ini sejalan dengan bursa Asia ini bergerak terkoreksi juga. Nah, ini kenapa, akibat dari apa ini untuk IHSG ini? Nah, 3 hari berturut-turut ini sudah mengalami penurunan yang cukup tinggi juga teman-teman, dan memang untuk sentimen daripada IHSG ini adanya tekanan dari global sendiri dan juga dari dalam negeri. Nah, untuk dari globalnya itu adanya treasury yield yang memang akan naik juga ya teman-teman, dan memang nanti adanya FOMC meeting yang akan diadakan di akhir bulan Januari, yaitu di sekitar tanggal 25 dan 26 Januari ini. Nah, itu akan menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya dari Federal the Fed sendiri ya teman-teman. Dan yang kedua di sini adanya kasus COVID-19 di dalam negeri ini melonjak juga teman-teman. Maka dari itu ini adalah sentimen-sentimen dari IHSG sehingga hari ini mengalami koreksian kembali. Nah, ini untuk secara teknikal kita lihat untuk IHSG ini dia mantul di sini teman-teman di MA, garis MA 60. Nah, kita lihat di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk supportnya ada di 6577 ya. Ini sebagai garis support untuk IHSG sendiri, dan untuk resistennya itu ada di garis tengah di sini yaitu 6625. Nah, ini memang pergerakannya ini secara teknikal dia masih bisa melakukan penurunan kembali teman-teman. Nah, teman-teman jangan terlalu agresif terlebih dahulu untuk di pasar saham sendiri ya, karena memang kita sedang menunggu adanya kepastian secara global maupun secara dalam negeri juga. Nah, ini teman-teman kita akan menganalisis saham selanjutnya ya. Yang pertama kita akan menganalisis dari sahamnya, yang pertama yaitu ada saham Arto ya. Untuk Arto kita lihat hari ini bergerak naik juga teman-teman, yaitu sebesar 0,5%, dan angka tutupan closingannya ada di angka 18.975. Dan kita lihat secara teknikal untuk Arto sendiri support dan resistnya ada di mana. Untuk resistennya kita yang pertama yaitu ada di 19.150. Nah, ini dari beberapa hari ini sulit ditembus teman-teman, dan dia bergerak belum terlalu kuat juga sebenarnya untuk naik. Nah, di perdagangan hari kemarin ini sudah naik atau sudah ditembus, namun adanya beberapa profit taking dari para investor inilah yang memang membuat saham Arto ini turun kembali, karena memang Arto ini sangat cocok untuk ditradingkan juga, atau juga sangat cocok untuk swing trading teman-teman. Maka dari itu banyak investor yang memang memanfaatkan aksi profit taking. Nah, inilah yang memang harus teman-teman perhatikan. Nah, untuk resistnya itu ada di 19.150, ini untuk resist yang pertama. Dan dia jika memang bisa menguat
dari sini, dari resistnya, dia berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan dan targetnya itu sampai di 21460 ya. Ini sebagai area resistnya atau potensial resist untuk jangka panjangnya, yaitu di 21.400-an. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan juga. Nah, untuk asing juga ini masih banyak mengkoleksi untuk saham Arto. Jadi teman-teman juga boleh wait and see ya, jika memang besok breakout dari saham Arto ini, breakout dari harga sini resistennya, teman-teman boleh perhatikan nih untuk perdagangan hari esok. Namun jika memang adanya koreksian, ini boleh diperhatikan juga, ketika nanti koreksi teman-teman juga siap-siap untuk CL atau siap-siap untuk keluar dari saham Arto ini ya. Nah, ini untuk supportnya itu untuk Arto sendiri ada di 18.500 ya. Ini sebagai area support terdekatnya untuk saham Arto. Nah, teman-teman boleh tulis untuk area supportnya sendiri ya, untuk 18.500 sebagai area support jangka pendeknya. Nah, ini teman-teman silakan catat untuk areanya, yaitu support dan resisten. Nah, ini adalah analisis untuk saham Arto. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Adaro. Ya, untuk saham Adaro kita lihat hari ini dia memang naik ya teman-teman sebesar 0,5% dan angka tutupan closingnya ada di 22.30. Nah, hari ini Adaro ini mengalami technical rebound teman-teman ya. Memang kita lihat secara technical ini sudah di bawah garis tengah ya, BB Bollinger Band tengahnya. Ini teman-teman boleh perhatikan untuk hari esok, dan untuk jika memang besok mengalami kenaikan, ini teman-teman spekulatif buy jika memang tembus di area tengahnya, yaitu BB tengahnya itu di 22.75. Ini sebagai area untuk breakout-nya ya, untuk spekulatif buy. Nah, untuk Adaro sendiri ini boleh untuk trading juga ataupun boleh untuk swing ya. Nah, ini strategi swing ini cocok juga untuk Adaro. Nah, besok jika memang mengalami kenaikan dengan volume yang tinggi juga, ini boleh diperhatikan untuk saham Adaro. Nah, untuk potensial resistennya sampai mana? Untuk potensialnya ada di 24.50. Ini sebagai area potensial resisten untuk saham Adaro sendiri. Jadi teman-teman boleh strateginya menunggu untuk adanya swing lagi di sini, satu candle hijau lagi. Boleh teman-teman spekulatif buy untuk saham Adaro pada esok hari, dan ditandai dengan volume yang cukup tinggi juga untuk esok hari ya teman-teman untuk Adaro sendiri. Nah, spekulatif buy untuk saham Adaro. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dari saham Inco. Ya, Inco di sini kita lihat hari ini bergerak naik juga sebesar 3,5% dan angka tutupan closingannya ada di 48.90. Ini sebagai area closingannya. Nah, teman-teman boleh perhatikan untuk Inco sendiri. Nah, ini Inco ini berbeda dari satu saham lainnya, yaitu ada saham Antam juga ya teman-teman, karena memang adanya dari sentimen dari pajak progresif yang memang akan dikenakan oleh pemerintah untuk Veronical juga ya. Nah, ini Inco ini tidak terdampak, jadi ini lebih dilirik juga teman-teman untuk saham Inco, dan berbeda dengan Antam sendiri karena memang dia masih mengalami penurunan. Nah, untuk secara teknikal teman-teman masih boleh perhatikan jika memang besok teman-teman ingin spekulatif buy, tentunya ini Inco ini boleh untuk swing trading juga ya teman-teman untuk jangka menengah. Nah, untuk secara support dia masih ada di area 4.800. Ini support terdekatnya teman-teman untuk Inco sendiri. Jadi untuk Inco 4.800 sebagai area supportnya. Dan untuk potensial resistennya ada di mana? Untuk potensial resistennya ada di 5.250 sebagai area potensial dari saham Inco. Nah, strateginya bagaimana untuk esok hari? Untuk Inco sendiri,
jika memang besok mengalami koreksian dan dia tidak turun di angka 4.800 atau di area supportnya, teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham Info sendiri. Atau jika memang besok mengalami rebound juga atau mengalami candle hijau dan dia bisa buy if break. Breakout-nya ada di mana? 4.930 itu sebagai area breakout-nya untuk saham Inco ya teman-teman. Jadi strateginya ada dua, buy on weakness dekat dengan area support di 4.800 atau buy on breakout ya di area 4.930 ini sebagai area breakout-nya untuk saham Inco sendiri. Dengan potensial resistennya di 5250 sebagai potensial resisten. Nah, ini adalah analisis untuk saham Inco. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham BGTG. Ya, BGTG hari ini dia naik juga teman-teman, yaitu sebesar 13,6%. Dan angka tutupan closingannya ada di angka 250. Ini sebagai area tutupan closingannya. Nah, untuk BGTG ini cocok untuk trading juga teman-teman, atau untuk scalping juga ya untuk BGTG. Jadi untuk secara teknikal kita lihat untuk BGTG sendiri, secara teknikal supportnya ada di mana? Untuk support terdekatnya ada di 241. Ini sebagai area support terdekat untuk BGTG sendiri. Maka teman-teman boleh perhatikan untuk perdagangan esok hari. Dan hari ini dia mengalami candle hijau dan volume yang cukup tinggi juga, namun tidak terlalu tinggi ya sebenarnya ini kita lihat di sini. Namun teman-teman boleh spekulatif buy untuk esok hari untuk trading buy saja. Nah, dengan target resistennya untuk BGTG sendiri kita lihat di sini untuk targetnya sampai di angka sebentar di 252 ini sebagai area target BGTG. Dan untuk jangka panjang ini ada di sini ya teman-teman, ini sebagai area target resisten berikutnya untuk BGTG sendiri di 291. Nah, ini 291 kita lihat sebagai area target jangka panjangnya atau jangka menengah ya. Ini kita lihat di sini ada BB topnya juga. Nah, teman-teman boleh perhatikan untuk perdagangan esok hari dan untuk BB topnya di sini di 295. Kita lihat 295. Nah, ini adalah area potensial untuk BGTG sendiri, teman-teman. Maka teman-teman boleh perhatikan untuk BGTG esok hari. Jika memang besok masih mengalami kenaikan dengan candle hijau dan dia disertai juga dengan adanya volume pembelian yang cukup masif juga, teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham BGTG ini. Ya, untuk saham selanjutnya yaitu ada saham Telkom, teman-teman. Untuk hari ini untuk Telkom dia bergerak mix ya teman-teman, dan hari ini sebenarnya dia keluar dari area resistennya atau keluar dari area setway-nya teman-teman. Ini sudah setway panjang juga ya dari beberapa minggu lalu. Ini di akhir Desember di sini dia masih setway saja, maka dia hari ini sudah keluar dari zona setway-nya. Nah, ini teman-teman masih boleh perhatikan untuk Telkom sendiri ya, dia masih bisa punya upside untuk kenaikannya sendiri. Dengan target range-nya itu ada di 4.350 sampai di 4.400 ya untuk Telkom sendiri. Ini potensialnya masih cukup oke saja. Dan dia hari ini kita lihat secara support untuk Telkom sendiri ada di 4.250. Nah, ini sebagai area supportnya teman-teman, dan dia penutupannya ada di 4.250. Nah, ini esok hari teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham Telkom juga ya teman-teman, dengan jangka waktu ya tidak terlalu lama juga ya untuk Telkom sendiri, untuk swing saja untuk saham Telkom. Ya, untuk saham selanjutnya yaitu ada saham BKSW ya teman-teman. Untuk hari ini BKSW ini naik juga sebesar 7,8% ya teman-teman, dan angka tutupan closingannya ada di angka 180. Nah, untuk BKSW ini pergerakannya cukup atraktif juga ya hari ini teman-teman, karena memang dia sudah naik
cukup tinggi juga, namun untuk penutupannya itu dibawa turun kembali karena memang saham ini adalah saham yang mempunyai volatilitas cukup tinggi juga. Jadi teman-teman, jika ingin melakukan trading buy, ini boleh-boleh saja untuk di saham BKSW. Memang cocoknya ini untuk trading saja ya, atau scalping juga untuk BKSW. Dan kita lihat secara teknikal, dia hari ini mantul ya, dekat dengan area support di ada di 162 sampai di 170 sebagai area supportnya. Nah, untuk secara teknikal bagaimana? Kita lihat untuk potensial resistennya ada di area 185 ini sebagai area potensial resistennya. Di area sini ini potensial untuk resisten jangka pendek, dan untuk area potensial untuk menengahnya itu ada di 192 ya, ini sebagai area potensial berikutnya untuk BKSW. Nah, teman-teman boleh perhatikan untuk perdagangan esok hari hanya untuk trading buy saja ya, dengan harapan jika memang besok masih mengalami kenaikan, teman-teman boleh spekulatif buy untuk BKSW sendiri dengan target trendnya ada di 185 sampai di 192. Ini sebagai area potensial resisten untuk BKSW. Nah, teman-teman silakan catat untuk resist dan supportnya untuk saham BKSW.